Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak share tip macam mana kita nak jual semua produk. Sebenarnya kita boleh jual semua produk, tapi dengan syarat kita mesti tahu tentang product knowledge. So apa itu product knowledge? Product knowledge ialah ilmu pengetahuan kita tentang sesuatu produk yang kita nak jual. Tetapi apa yang ada dalam product knowledge pula? Bukan setakat kita nak product knowledge tu, kita nak itu dan apa. Kita kena kaji one by one. First sekali adalah produk. So produk ni apa dia punya description, apa bahan-bahan dia, and then benefit. So benefit ni adalah manfaat daripada produk tersebut. So apa yang manfaat yang akan prospek kita dapat ataupun customer kita dapat bila dah guna kita punya produk. And then last sekali adalah USP. USP ni adalah unique selling point. Unique selling point ni adalah kelainan produk kita daripada orang lain, keunikan produk kita daripada orang lain ataupun keistimewaan produk kita daripada produk orang lain. So itu saja setakat ini, kita jumpa lagi minggu depan.